Hello guys, welcome back to my channel. Alineo Gaming. Minggu guys, kembali dengan segmen Alineo's Impression. Nah, sekarang kita bakal mereview game Ace Racer ya. Game ini sudah dalam tahap CBT guys, dan kalian bisa download di PPP ya. Nanti gua bakal kasih linknya guys, oke? Okay? Jadi game ini adalah game yang kalian bisa lihat, game balapan guys, dan ya yang ngeluarin Tencent juga guys. Jadi kalian yang ngeluarin Tencent, jadi kalian berharap aja. Kita bakal disuguhin sama karakter-karakter dan mobil-mobil yang sangat-sangat duper keren ya guys, oke? Okay? Masa basa-basi kita langsung aja masuk ke game-nya, tapi sebenernya jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan kalian jangan lupa nyala loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari Adeno Gaming guys, oke? Okay? Kita langsung aja login guys ya, bisa kalian lihat tadi. Adalah kita sekarang kalian bisa pilih login dari Guess, Google Play, atau Facebook ya guys. Kita bakal login dari Google Play ya. First South Asia ya. Jadi ini tuh buatan Tencent ya guys. Kita bakal langsung aja kita login ya masuk. Seperti apa sih gamenya, gue udah gak sabar sih guys ngeliat gameplay dari SSR ini guys ya. Kalian tuh download awalnya tuh sekitar 2GB ya guys. Jadi ntar kalau pas di dalam kalian update lagi sekitar 200MB. Terus tambah lagi nanti di dalam kalian harus download data mapnya sekitar 1GB guys. Oke okay? Oke, ternyata pas di dalam kita suruh dipilih karakter guys ya. Kalian bisa lihat di sini ada ini guys, preset-presetnya ya. Oke. Okay. Kayaknya sih gue bakal lihat ada Tina guys. Ada Tifa, really muka Tifa guys. What the heck? Tapi gue bakal milih cowok aja, enggak mau jadi hode. Oke, okay. Saya kita create langsung. Oke. Okay. Terus oke, okay, udah masuk guys ya. Tinggal gampang aja. Karena ini banyak, kalian bisa lihat tadi banyak ada pilihan-pilihan karakter yang kalian bisa buat guys, oke. Okay? Oke, di sini ada newbie sama master guys. Kita bakal yang kita pilih newbie aja ya, karena kita belum pernah sama sekali masuk ke game guys ya. Oke. Okay? Di sini kalian juga bisa pilih, nanti kalian dipilihin lagi guys tipe-tipe grafiknya ya. Tapi kalau HP gua gara-gara HP gua rendah ke bawah, berarti kita pakai HP yang low grafik aja guys ya. Kita confirm aja. Oke, okay, jadi ini kan tutorialnya. Oke, okay, pakai bahasa Inggris ya dubbingnya ya. Okay. Speed Festival, oke. Okay. Dari grafik sih, walaupun low, udah bagus ya guys ya. Apa nih gara-gara ini kah, ininya, apa, scene-nya. Nggak tahu sih, kita bakal cek aja ya. Gue sih nggak penting grafik bagus ya kalau main game gini ya. Yang penting nggak patah-patah gitu loh guys, soalnya kan main balapan ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ada manual mode sama on touch mode. Kayaknya gue bakal pilih manual mode aja ya. Oke, gue bakal pilih manual mode aja deh guys. Oke, kita confirm aja. Oke, disini kalian press the arrow key untuk control. Jadi kalau kalian mau kontrol, jadi karya jalan sendiri ya. Jadi kayak cuman ngarahin kiri kanannya sama ngedrift doang guys. Oke, karena kita bakal disuruh pilih mencet ini guys, ke kanan ya. Oke, keren sih guys. Ini walaupun grafik low bagus ya. Sekarang kita bakal ke kiri guys, sebelah kiri. Wush, oke okay, mantap, oke. Okay. Oke okay, terus. Baru gak tadi kepencet anjir, tombol itunya recorder kepencet guys, ke stop. Oke okay, sekarang kita mulai guys, sekarang kita bakal ngedrift ya. Oke okay, sekarang kita bakal ngedrift guys, ngedrift ke kiri guys. Jadi kita bakal ngedrift aja ya. Oke okay, oh jadi kita hold driftnya. Kalau kalian mau stop ngedriftnya, mencet lagi ke arah sebaliknya guys. Oke okay, gitu ya. Oke okay, oke okay, sekarang nyoba di sebelah sini guys. Shutish, oke okay, begitu ya. Oke okay, mantap, oke. Okay. Ngerti, simple sih. Misalnya kita bakal pakai nitro, oke. Okay. Terus kita pakai ultimate sekarang. Kita pencet ultimate guys. Oh, jadi ada ultimate ya. Oke okay, mantap. Di setiap mobil ada ultimate masing-masing guys. Oke, okay. Oke okay, kita bisa skip sih guys, tapi nggak mau ya, karena kita bakal ngelihat cewek yang ini guys ya, mantap. Ini kalau kalian bisa lihat mirip di itu ya, game-game Final Fantasy ya, cewek di Final Fantasy loh guys, ada nggak? Kalian inget nggak? Kalau pakai baju kuning, gua nggak tahu namanya, saya lupa. Oke. Okay. Sumpah ya, Tencent tuh bagus loh grafiknya. Oke. Okay. Sekarang kita bakal pilih lisensinya guys, kita kasih nama ya. Si nama aja Adeno Gaming. Bisa nama ini gak? Bisa kah? Bisa guys, mantap. Oke, okay, mantap, nice. Oke, okay, pick up the car.
Sekarang kita bisa milih car, guys. Oke, mantap. Jadi ada Ares, Volkswagen IDR, sama BMW M4, guys. Oke, kita suruh pilih 3, guys. Pilih 3. Oke, racer ini itu muscle car. Oke, kita bisa lihat. Langsung aja kita lihat ini ulti, guys, ya. Oke, Racer, oke. Kalau Ares itu kayak buat ini, guys, ya, nabrak-nabrak gitu, ya. Oke. Kalau Volkswagen itu supporter. Oh, ini Futura. Ini buat apa supporter? Oh, supporter buat nambahin speed, ya. Oke, mantap. Oh, dan juga dia kalau kalian punya teman, teman kalian itu bakal dapat boost-nya, guys. Oke, mantap. Kalau ini, oh, ini speedster. Oke. Ultimate-nya namanya Slicer, ultimate-nya auto navigation, fast cornering. Oh, really? Auto cruising, guys. Oh my god, oh, gini aja lah. Kok BMW aja lah, kita confirm aja pakai BMW, guys. Oke. Okay. Oke, okay, oh ini ya. Kita bakal buka, guys, car-nya. Oke, okay, mantap. Cut, kita buka. Mantap. Keren. Keren. Keren, gue demen sih. Wih, mantap, cok. Nice, nice. Oke, okay, ini BMW, guys, ya. Jadi kita bakal keluar aja. Oke. Okay. Oke, return. Oke, kita bakal test drive lagi, guys. Bakal lawan dia kah? Oke. Okay. Sekarang kita bakal race aja, guys. Race. Terus kita pilih practice. Kita bakal pilih quick start. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kita kayaknya nge-team ya. Sama tim lo ya, kayaknya. Nanti kalian lihat. Oke. Jadi kita satu tim ada tiga, guys. Jadi kalau di antara tim kita ada yang menang, jadi kita tetap menang ya. Oke, okay, keren sih. Jadi kita nggak ini ya. Nggak kalau bego, teman kita harus pinter, seenggak lah ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita bakal langsung aja. Oh, kira-kira itu ya, kelihatan ya. Pengendaranya di dalam, kelihatan pengendaranya di dalam. Keren sih. Oke. Okay. Oh, jadi ada perfect ini ya, perfect start ya. Maka langsung aja pilih perfect start, nice. Jadi harus pas ya timing ya. Oke. Okay. Ini kalian kita bakal langsung ngedrift set. Cush. Aduh. Makan nih, gue tabrak-tabrak aja lah, anjay. Oke. Okay. Oh, ada tuh ada air turbo, guys. What the heck is that? Oh, ini kalau ini oke. Okay. Jadi air turbo itu kalau kalian lagi terbang gini, kalian mencet ya, guys. Jadi biar dia ada turbo-turbo. Oke, okay, ini ngedrift. Oke, okay, mantap. Sungguh nos itu ya. Biasa gue main kalau main Need for Speed itu, guys. Kalau ngebelok nos aja biar enggak ketinggalan. Oke, okay, oke. Okay. Oh, jadi setiap kalian kalau keterbang gitu kalian ngebus ya. Wih, mantap. Perfect drive. Oke. Okay. Oke. Okay. Pas banget nosnya kencang banget, guys. Okay, what the heck? Oh, yang bawah itu ultimate power. Nambah kalau kita pakai nos, guys. Oke. Okay. Gila, hampir nabrak, cok. Oke, okay, sekarang kita bakal pakai ultimate kah? Oke, okay, kalau ultimate itu dia auto cruising ya. Dia bakal auto, guys. Auto belok ya. Mantap sih. Oke, okay, udah kelar ultimate-nya. Jadi kita harus ngendalin lagi sekarang. Oke. Okay. Ush. Oh, itu ke atas, itu ke atas. Wih, di mantap. Wih, kita jalan pintas kah? Jalan pintas kah? Wih, mantap. Jalan pintas, guys. Oke, okay, menang. Wih, mantap. Wih, seru, guys. Sumpah seru loh. Game seru, guys. Semoga cepat rilis ya. GCBP loh, guys. Oke, mantap. New record. Nice. Wih, seru, guys. Wih, seru loh. Cepat gitu ya. Mantap. Mantap. Oke. Jadi itu ya. Kalian punya 3 tim gitu ya. Jadi kalau tim kalian ada salah satu yang menang, kalian bakal ini, guys, ya. Oke. Okay. Oke. The blue flag here represent your ahead. Okay. Kita menang, guys. So, jadi kita kalau menang tuh seenggaknya kita harus punya 2 orang yang di depan, guys. Oke, okay, mantap ya. Nice banget. Oke, okay, gue demen. Seru, seru, seru. Oke, okay, sekarang apa nih? Oke, okay. Oh, masuk ke klub dia nggak mau lah, anjay. Oke, okay, kita dapat gift card sekarang. Buat apa itu gift card? Oke, okay. Ngedraw. Oh, really? Oke, sekarang kita bakal beli supply chest itu buat apa ini supply chest? Kita purchase one time aja.
Oke, dapat apa ini, guys? Dapat apa ini? Oh, really? Dapat car, guys. Did you really get a car? Oh, really dapat itu, guys. Dapat mobil, cok. What the heck? Mobil apa ini? Oke, itu dari lambang sih. Lambang itu ya, lambang Aston Martin lambangnya. What the heck? Apa mobilnya? Aston Martin beneran, guys. Widih. Oke, Aston Martin, cok. Oh, supply case tuh bisa buat dapat mobil. Oke, sekarang kita bakal enter garage. Terus sekarang ganti ke Aston Martin ya. Oke, mantap. Sekarang drive aja. Oke. Sekarang kita bakal nge-team sekarang. What the heck? Kita ready aja. Oh, ini tim yang tadi kah? Kita lawan lagi, lawan bot kah? Oke, sekarang kita lawan lagi, guys. Nggak tahu sih lawan orang beneran apa enggak ya. Oke, lawan bot, masih lawan bot ya. Oke. Bakal coba Aston Martin sekarang, guys. Mobilnya sekarang ganti ya. Aston Martin sekarang. Oke, the heck, man. Seru sih. Oke, semoga cepat rilis ya. Oke, sekarang ini, guys, ya. Di beda lintasan ya. Oke. Oke, jangan lupa kalian harus perfect start ya. Kalian harus pas mencetnya. Mantap, perfect. Nice banget. Wih. Oke. Belok. Nggak usah. Anjay. Oke. Minggir dong. Nice. Oke, ini. Mantap. Oke. Awalnya gue agak bengok. Agak bingung. Oke, mantap. 5, bener-bener kayak dulu ya. Kayak gue pernah punya game gini, guys, ya dulu ya. Buatan Tencent juga ya. Game balapan gini ya, ada dulu ya. Namanya apa gitu, lupa, guys. Itu juga dulu seru banget tuh, guys, dulu, guys. Gue sampai hampir dari 6 bulan. Yaitu game terlama kedua gue setelah Mobile Legends ya. Dulu ada game, namanya game balapan gitu ya. Nama gue lupa apa, game minikart gitu ya. Yang buat juga Tencent ya, guys. Yang buat juga Tencent. Ya. Oke. Kita bakal belok lagi, nice. Oke, seru sih. Jadi kalian gak harus ini ya, gak harus mencet drift lama-lama ya. Oke, mantap. Oke, kok berubah, guys. Jadi ini, guys. Oke, ini ultinya ini ya. Ultinya ini support ya, kayaknya. Asal Martin ya. Oke, ini support, guys. Teman-teman, guys. Oke, gila, lu nge-nos, gue, Pak. Nge-nos pas belokan, cok. Jangan lupa mencet itu, guys. Biar ada busnya terus ya. Finish kah? Oh, udah finish, guys. Aduh. Gampang banget, cok. Oh, enggak, ini masalah lawan bot ya. Jangan sombong, guys. Oke, first place lagi. New record lagi. Nice banget. Oke. Juga seru ya. Pas menangnya, di gini loh, guys ya. Ini graphical low loh. Ya. Tapi keren ya. Graphical low loh. Seenggaknya mobilnya tuh kelihatan bersaing gitu ya. Jadi kayak keren gitu loh ya. Oke. Oke, return to room. Kayaknya abis ini udah kelar ya. Oke. What a loser. Oke. Oke, sekarang kita bakal bebas nih, guys. Ya. Jadi kalian ini UI awalnya ya. Di sini kalian bisa lihat. Ini kalau nggak salah buat download deh, guys. Oke, no. Download complete semua. Kalau kalian kelar download complete-nya, kalian ini, guys, dapat gift card ya. Yang buat kalian buat gacha ya. Oke, lumayan juga sih. Ya, yeah. Lumayan juga, guys. Dapat sekitar 524 ya. Oke. Okay. Karena kita bisa di sini, kalian bisa lihat ini profil kalian. Kalian bisa klaim kok, kalian bisa kalau kalian di like sama orang-orang. Oke, okay, di sini ada ini, guys. Apa namanya? A training plan, kalian bakal dapat gift card juga. Ya. Macam-macam dapat gift card nih. Terus kalian juga ada mobil ya, BMW. Oke. Okay. Di sini buat slicer part kayak buat upgrade ya. Oke. Jadi kalau kalian mobil kalian udah banyak, kalian bakal dapat di sini banyak banget ya hadiah-hadiahnya, guys. Oke. Terus di sini ada what is it? Oke, ini rank board-nya. Kalian dapat di ini, guys. Dapat di sini nih, apa nih? Oh, ini lap speed reward. Oh, kita bakal dapat lap speed reward, guys. Kalau kalian bagus di lap speed-nya ya. Wih, mantap sih. Terus di sini ada 7 day check in. Oh, kita claim aja.
ini close beta exclusive test guys. Oke, continue. Kita bakal dapat skin guys. Oh, bakal dapat baju cok. Kita wear aja langsung. Wih, mantap cok. Oke, kalian bisa share di Twitter. Oke, kita keluar aja. Oke, kita bisa lihat di sini ada Rocky Program The 7 Day Supply. Kalian bakal dapat di sini Speed Fast. Welcome sama Zephyr Sepintar juga di 7 Day Mission di sini. Kalian bakal dapat BMW M4 M8 GTA guys. Oke, lumayan ya. Bakal dapat banyak mobil loh di sini, shop. Di sini ada Wish Shop. Di sini kalian dapat daily gift pack free. Kalian ambil aja free-nya ya. Oke. Terus di sini ada event. Ada Genki Monday. Kalian kalau login kalian bakal dapat hadiah-hadiah ya. Terus ada Journey in Pink. Oke, di sini kalian kalian bakal dapat ini guys ya. Hadiah-hadiah ini ya, kok kalian ngedraw-ngedraw ya. Tapi kayaknya oke-okean sih ya. Oke, ada Grand Opening. Oke. Oke, kalian bakal dapat ini ya, terakhir akan dapat gift card 1000 guys. Oke, mantap sih. Ada story rebate. Di sini kok kalian pakai top up ya. Ada catalyst rebate top up juga. Super car reward. Di sini kalian collect sport car buat dapetin ini guys, universal part ya. Di sini ada pro racer challenge. Kita claim di sini. Oke, dapat apa nih guys? Dapat supply chest nih kita. Oke, dapat recognition pass. Oke, enggak apa-apa. Terus juga dapat gold. Oke, ini ada driver interaction. What the heck? Oke, kita dapat champagne. Di sini ada Jordan and Pink. Kalian bisa draw ya, tapi gue nggak mau draw, ntar aja. Oke, di sini ada juga membership. Kayak pas gitu ya. Oke, kita bakal claim all aja. Karena kita nggak bakal top up juga. Dapat baju, guys. What the heck is that? Ih, banyak banget dapetnya, cok. Ih, banyak banget dapetnya. Mobilnya kuning, guys. Maksudnya mobilnya tiernya kuning ya. What the heck is that, man? Mobil apa ini? Mobil apa itu, guys? Catalyst. What the heck? Congratulations. The heck, gak apa-apa lagi nih, guys. Banyak banget hadiahnya, loh. Banyak buat hadiahnya guys, kita dapat Catalyst Legendary. What the heck? Oke, di sini ada map reveal. What the heck? Kita claim aja. Terus di sini ada energy drink. Banyak banget nih hadiahnya guys. Banyak banget juga. Gua nggak ngerti sih terlalu banyak hadiah nih. Oke, di sini juga ada 7 day share. Oke, kalau kalian share setiap hari, kalian bakal dapet ini guys, tar D7 dapet Eagle Wrap. Dapet ini juga guys, ke Twitter aja lagi. Kalian gak usah share aja, jadi kayak cuman pura-pura share aja gitu ya. Terus kalian delete, kalian nge-share aja guys, lumayan. Langsung ke baca guys, total share time 1 kali. Oke, mantap. Oke, mantap. Kita keluar aja. Terus di sini ada workshop. Ini ya. Ada vehicle upgrade. Oh, really? Oh, kita upgrade aja langsung. Oke. Okay. Aston Martin. Oke, okay, nice. What the heck is that? Oke, okay, kita bisa ganti juga. Oh, kita punya Excalibur. Ini dari mana, cok? Ini dari mana, cok? Oh, belum bisa. Oh, gitu kok kalian. Kalau mau upgrade, kalian harus dapetin ini dulu ya. Dapetin part-partnya ya. Oke, okay, mantap. Di sini ada what the heck, ini aja. Oke, di sini kita pakai ini aja deh, Excalibur aja, kita drive aja. Oke, di sini ada backpack. Oke, ini buat ini ya, hadiah-hadiahnya yang tadi ya kita dapetin ya. Di sini outfitnya. Oke, kali kita bakal coba sekali lagi ya, kita race guys, coba sekali lagi ya, kita practice. Kita quick start aja langsung. Kita pakai Excalibur guys. Kita ready. Kita lagi matchmaking guys. Jadi gini ya. Oke, semoga matchmaking gak lama ya. Wah, seru sih guys. Enggak, gue anehnya. Banyak banget hadiahnya.
Kimetsu semakin sukses. Banyak banget hadiahnya, guys. Banyak banget hadiah-hadiah gratisnya ya. Semoga ini tetap kayak gini ya. Sampai ini, guys. Sampai nanti ke depannya gini terus ya. Maksudnya pas rilis tuh tetap banyak hadiahnya, guys. Semoga ya. Oke, kita bakal pakai Excalibur. Legendary, guys. Ini, guys. Legendary apa? Oh, ini Mystery Box ya. Ini tipenya Mystery Box. Oke, ini licin. Apakah licin? Apakah hujan mempengaruhi tracknya, guys? Kita bakal coba langsung, guys. Perfect start, please. Perfect, nice. Nice, perfect, guys. Oke. Oke. Oh, ini ada jalan pintas sih, cok. What the heck? Oke. Bus. Oke, mantap. Air turbo lagi. Landing turbo. Oh, jadi itu turbo ya. Jadi kalau pas lagi landing atau pas lagi air kayak gitu. Pakai nos. Oke, kita jalan-jalan. Untung aja gak nabrak, cowo. Anjay. The heck, man. Kita paling depan ya? Apa kita paling belakang, cowo? Kita paling depan. Mantap. Oke, ini kita kelasin aja. Wih, nabrak, cowo. Anjay. Makan nih. Landing. Oke, mantap. Oke. Belok. Oke, mantap. Kita langsung nose lagi. Oke. Ini lama nih. Oke. Belokan tajam, cowo. Anjay. Wush. Wih, mantap, cowo. Anjay. Oke, ini belok. Belokan tajam, cowo. Ini apa ya? Ultinya, cowo. Aduh, adik, kita nggak pakai jalan pintas ya, anjrot. Oh, ultinya ini ya. Wah, gila nabrak, cok. Nabrak. Dia ngebos dua kali, anjay. Wih, mantep. Menang. Lah. Easy, boy. Ih, man. Ini masalah bot bukan sih, kayak bukan sih, nama orang loh itu. Hi, menang lah, seenggaknya menang lah. Mantap. This is it, the king of racer, ya. Yeah. Oh, lawan orang guys ya. Ini soalnya ilang tuh. Adi Lord Neck terakhir, cok. Bego banget anjing. Untung menang. Oke. Okay. Return to go crit the level 9 anjay. Oke, okay. Return to room aja ya. Kayak gitu dulu ya. Kayaknya udah sekali aja gue bakal nyoba ya. Oke, provinsi. Oke. Oh, jadi ke setiap kalian pakai mobil itu dapat nambah upgrade proficiency, guys ya. Kita claim reward aja. Dapat triple trust. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, guys, gitu ya. Video first impression dari Ace Racer ya. Jadi game ini masih dalam tahap CBT. Kalau kalian mau main, kalau kalian mau nyoba, coba aja di download di tab guys. Nanti gue bakal kasih linknya ya. Yang pasti juga game CC berapa ya. Jadi game ini worth it banget buat kalian coba dan berharap ini game dari bakal cepat rilis ya. Dan banyak banget hadiahnya juga guys. Oke. Mungkin segitu dulu ya video kali ini guys. Kalau kalian suka video, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan kalian jangan lupa kalian bantu saya untuk mencapai 500 subscriber guys. 1 subscriber dari kalian sangat berharga bagi saya guys. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye-bye. Ciao. Wih, nabrak cok. Anjay. Makan nih. Landing. Oke, mantap. Oke. Bilok. Dan langsung nos lagi. Oke. Do you have a moment?